Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sebelum kita mulai membaca, merenungkan berita firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian berikut ini. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan sebetulnya terambil dari Matius 6 pasal 25 sampai 34, tapi saya hanya akan membaca dua ayat saja, saudara, dari ayat 28 27 sampai 29. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yang di belakang saya tentu bukan bunga bakung, saya juga nggak tahu di bunga apa, saudara. Ya ini di sini musim dingin sudah selesai, biarpun masih agak dingin. Mulai masuk musim semi, beberapa tanaman sudah mulai mengeluarkan tunas, berbunga. Ya, mungkin nanti baru akan beberapa bulan lagi baru akan mulai tumbuh secara penuh. Dan bunga memang indah dipandang. Dan yang menarik adalah bahwa Tuhan Yesus menjadikan bunga sebagai jalan masuk untuk bicara tentang kekhawatiran. Kata Tuhan Yesus dalam teks yang kita baca, kenapa kamu khawatir akan hidupmu? Coba lihat bunga-bunga di padang. Bahkan Raja Salomo yang terkenal dalam buat orang-orang Israel, buat orang Yahudi sebagai salah satu raja yang paling megah ya, Salomo itu berkuasa di puncak kekuasaan atau kejayaan Israel, dengan segala kemegahannya pun tidak bisa menandingi keindahan bunga bakung yang tumbuh di ladang. Yang hari ini ada, besok mungkin tiada. Jadi mengapa kamu khawatir akan hidupmu? Nah, ini mungkin kedengarannya aneh buat kita ya. Bukankah wajar kalau kita khawatir akan hidup kita?
akan masa depan, akan apa yang akan kita, bagaimana kita mencukupi kebutuhan hidup misalnya, apalagi dengan situasi dunia yang sekarang mulai masuk ke resesi, sudah masuk mungkin, kalau Anda mungkin merasakan ya, harga-harga mulai bergerak naik, ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin mulai agak sukar dipenuhi dan sebagainya. Dan ini terjadi di mana-mana sebetulnya, termasuk di sini. Dan wajar kan kalau orang khawatir, itu sangat manusiawi. Tapi kata yang dipakai untuk khawatir dalam bacaan kita dari Matius 6 tadi, sebetulnya bukan cuma kekhawatiran biasa, tapi kekhawatiran yang begitu kuat mencengkram hidup kita, sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kita tidak punya pengharapan, sampai kita merasa tidak berdaya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kalau ciptaan yang lain, yang kelihatannya sepele, kelihatannya apa ya, tadi sementara sifatnya, bunga yang tumbuh liar, Tuhan pelihara, bahkan Tuhan berikan keindahan yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh Raja Salomo pun. Lalu, bagaimana dengan kita? Mestinya, kita pun, kita pasti Tuhan pelihara. Jadi, mengapa engkau khawatir, kata Tuhan Yesus? Dan dua hal yang mau Tuhan katakan di sini, yang pertama, Tuhan pasti memelihara, entah bagaimana caranya, dengan cara yang tidak engkau pikirkan, yang cara yang tidak kita ketahui, yang kita belum ketahui. Tapi kita selalu ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan katakan bahwa kekhawatiran itu tidak menambah sehasta pun dari hidup. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Tidak membuat hidupmu lebih mudah, tidak membuat lebih ringan. Bahkan mungkin menyusahkan, membuat kita susah tidur, stres, ya, kerut bandahi tambah banyak, rambut rontok dan sebagainya. Kekhawatiran justru mempersulit, mempersukar hidup kita. Tentu sekali lagi, kekhawatiran dalam batas-batas yang wajar sangat manusiawi. Tetapi ketika kekhawatiran itu mencengkram diri kita, maka berapapun yang kita miliki, uang, harta, sebaik apapun kondisi kita, kita selalu khawatir, pada ujungnya kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan, boleh kita khawatir, asal masih dalam batas kewajaran. Tapi kekhawatiran itu harusnya selalu justru menuntun kita untuk mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang mengasihi kita, menjaga kita. Entah bagaimana caranya, mungkin kita belum pikirkan, mungkin kita belum tahu, mungkin lewat orang-orang yang kita belum temui, Tuhan menolong kita. Mungkin Tuhan akan menuntun kita, menunjukkan kita pada jalan-jalan yang saat ini belum kita lihat. Dan yang kedua, agar jangan sampai kekhawatiran menguasai hidup kita sehingga membuat kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lupa akan kasih pemeliharaan Tuhan, kita lupa juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah itu sesuai kasih Tuhan, kalau Anda melihat bunga seperti ini, di rumah Anda mungkin atau dimanapun itu, atau Anda melihat ciptaan lainnya, kayak binatang kah, atau pohon, apapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan Anda, ingatlah, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga setiap kita, maka serahkanlah khawatirmu kepadanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bahkan ketika kami khawatir, ketika kami ketakutan dengan masa depan kami, dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau memberikan ketenangan bahwa Engkau senantiasa menjaga kami, bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami. Pemeliharaan Tuhan yang lebih daripada yang sanggup kami harapkan. Pemeliharaan Tuhan yang datang dengan berbagai cara, bahkan dengan cara yang tidak kami duga atau kami bayangkan sebelumnya, lewat orang-orang yang mungkin kami belum kenal, dan dengan waktu, pada waktu yang tepat sesuai dengan yang Tuhan ketahui terbaik bagi kami.
Karena itu beri kami ketenangan, beri kami damai sejahtera, agar kami senantiasa berserah, bersandar pada pemeliharaan Tuhan tersebut. Biarlah ketakutan kami, kekhawatiran kami tidak mencengkeram hidup kami begitu rupa, hingga kami lupa untuk melakukan setiap tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan, untuk juga menjadi berkat, untuk menguatkan sesama kami, untuk menolong mereka yang bisa kami tolong, mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Pada hari ini, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi bersama, baik sebagai bangsa, negara, masyarakat, tapi juga sebagai gereja Tuhan dalam setiap langkah keseharian kami. Kami berdoa untuk pemulihan keadaan di tengah pandemi dan di tengah situasi ekonomi dunia yang tengah menghadapi tantangan besar. Beri para pemimpin hikmat, tapi berikan kami semua juga hikmat dan ketenangan agar kami dapat menghadapinya semua dengan penuh penyerahan diri, tapi juga dengan keuletan, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan terus memelihara kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini, untuk setiap pergumulannya, pelayanannya, terkhusus untuk kegiatan bulan keluarga yang akan kami mulai masuki, untuk setiap pelaksanaan ibadah yang akan dilakukan, untuk sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima, untuk setiap kegiatan dalam rangka bulan keluarga, biarlah mengingatkan kami bahwa sebagai keluarga kami dipanggil juga untuk saling mengasihi, mendukung, dan menjadi berkat. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami dalam rupa-rupa pergumulannya. Mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan, mereka yang tengah menggumuli masalah-masalah ekonomi, mereka yang tengah bergumul dengan relasi di antara anggota keluarga. Kami mau menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus berikan kekuatan kepada setiap keluarga untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan mereka dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa dalam doa-doa pribadi kami, pergumulan kami masing-masing yang tidak bisa kami sampaikan kepada orang lain. Tapi kepada-Mu kami mau nyatakan dalam doa-doa kami. Inilah doa-doa pribadi kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sudah, sedang, dan akan selalu mendengarkan doa-doa kami. Dan Engkau akan memberikan apa yang terbaik. Karena itu berikanlah kami juga hati yang selalu terbuka untuk menerima kehendak-Mu yang baik bagi kami. Demikianlah doa kami. Kami naikkannya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kami semua untuk berdoa. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku
Jesus.